Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, produk Aing. Di video kali ini gua akan review pemain lagi, yaitu sekarang itu Di Maria ya. Dan di sini gua ngambil dari exchange-nya pakai poin Breakers 5. Terus pakai 15 pemain elite ya, dan 3 pakai pemain ini. 3 pakai pemain card third breakers, dan nggak bisa dipencet lagi ternyata ya. Ini gua udah nukerin dan itu butuh modal sekitar 4 juta ya. Cukup mahal juga ya, tapi harganya itu ternyata malah balik modal, bukan balik modal, malah turun ya. 4 juta juga sih sebenarnya, mau beli di market atau mau print action juga sepertinya sama aja, harganya 4 juta ya. Dan ini adalah stats yang belum ditambahin sama billboards. Passnya 91, shooting 90, passing 93, agility 96, defending 52, kal. Ini atributsnya lumayan lah ya, agility 104 loh. Makanya gue langsung ganti nih di Jadon Sancho RW ya, jadi RM, gue jadinya pakai RM. Karena nanti pun sekalian buat informasi, nanti kita masukin Ansu Fati mungkin ya. Nah, Ansu Fati kan yang bakal kita ambil di event Carnival. Dan langsung aja kita bakal review di Di Maria ini di head to head. Kita pakai Di Maria dan dia Bigfootnya itu loh cuman 2 ya, tapi dia kiri ya, cocok lah ya buat RM dipakai kiri ya, lumayan. Tapi skill movesnya itu yang 5 ya. Langsung aja kita bakal coba di head to head deh. Yang gua udah pakai beberapa kali dan cukup terkesan dengan gameplay dari si Di Maria ini. Lebih oke lah daripada Sancho ya, kalau dibandingin sama Sancho. Mungkin kalian yang sudah mencoba Di Maria boleh komen di bawah apakah enak Sancho atau enak si Di Maria nih. Kalau gue memang enak ini loh, enakin malah enak Di Maria sih. Lalu kita lawan Yuva di sini, imbang sepertinya kita. Oh, dia dapat the elements. Waduh, ini pak yang saya takuti, lawan Richarlison ya. Kita pakai di elite, kita beli kemarin di live streaming terakhir, kita menjual si Van Dijk ya. Van Dijk kita jual untuk membeli the elite ya. Apa-apa lah, yang penting kita udah pernah nyoba Van Dijk dan bagus, worth menurut gua. Tapi kayaknya gua nggak akan pakai dia dulu. Oke, okay, nice flick. Goretzka. Oh, gagal Di Maria. Umpannya udah sapi sekarang. Ih, Cip Maria cakep loh. Oke, Di Maria. Ih, kuat banget Di Maria. Yah. Lepasnya salah. Oke, nice. Elite Asher. Ini nih yang gue takutin nih si Richarlison nih. Gue kayaknya pengen beli deh kalau ada koin ya. Gagal lagi. Oke. Oke. Ronaldo kan dia, ini pakai Ronaldo ya. Oke, nice. Lead. Xavi. Dari Di Maria. Di Maria, nice.
Oke, nice, nice. Out, 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 out. Oh, gagal tadi duel bersama Song. Siapa ini? Oh, itu Richard Song. Fredska. Aduh, ada apa ini dengan passing-passing pemain kita? Ya, agak kurang ya. Oh, kosong-kosong di sini di half time. Tapi kita cukup perkosan dengan apa yang dilakukan oleh Di Maria, betul tidak? Eh, gila Di Maria. Walaupun Sancho RW kita nggak bisa bandingin lah sama Di Maria ya, susah kalau bandingin ya. Paling RM kita bandingin sama siapa? Rodrigo kah? Oh, keren dong. Nice, Di Maria di sini ambil free kick. Oh, pannya baik sekali. Kosong, oke, nice dia memang. Kalau dia akan oper pasti. Oke, 1-0 kita kebobolan. Malah dimajuin ya kipernya. Oke. Oh, gagal. Oke, nice grillis. Sancho. Ah, Sancho lagi. Keren, Kak. Ini cakep. Hampir saja tadi assist Di Maria. Memang kalau bintang 5 tuh kayak lebih lincah ya. Masa diganti Di Maria? No. Ya, nanti Abel. Oh my god. Oke, nice Robert. Aduh. Gagal mulu ya. Gak apa-apa. Ini kita fokus pada gameplay dari Di Maria. Cukup lincah. Hei, malah bel. Malah baro. Pengen change. Oh, itu dia. One effect shot. Oke, nice. Blok terus. Con. Ya, itulah. Pasti kebobolan ya. 9-0. Ngeri banget. Itulah. Jadi, game pertama kita belum mencetak gol, tapi Di Maria bolehlah. Di Maria ini man of the match ya. Dari yang kalah ya. VIP dari yang kalah. Jadi ini gimana guys menurut kalian? Mending Di Maria atau siapa RM? Nanti kita bandingin lah ya. Siapa lagi lah? Rodrigo, kayaknya gue udah pernah review gameplaynya Rodrigo. Coba lagi sekali lagi untuk membuktikan. Hah? Tapi memang Di Maria. Oh, kayaknya the best RM saat ini sih. RM siapa lagi ya? Zaniolo. Terus lagi Yabi. Pokoknya Di Maria lah kayaknya ya. Paling oke. Dengan rating tertinggi nggak sih? Coba nanti kita cek market. Oke, match kedua. Kuku tuh ini ST ya ternyata ya. Gua kira cam loh. Kaku. Kita juga nanti bakal review. Aduh. Ya. Ada lawak back kita ya.
Kosong sini. Let's go. Oke, nice. Oke, cukup baik. Aduh. Aduh. Nice, Robertson. Malah berhenti dulu dong. Aku baru Ronaldo. Oke, 2-0 di sini. Lagi-lagi kita kebobolan. Ya. Apa ya? Haran lagi. Kita fokus sama gameplaynya di Mario aja dah. Yapi, oke, nice. Bukan sangat baik sekali ya pada Shao. Aku. Tapi. Oh, kenapa umpan-umpan itu ya? Ronaldo, nice. Oa. Iya, kebobolan lagi pasti Rudiger premium. Salah satu pemain incaran kita Rudiger dari awal TTY. Memang seperti ini GG sekali. Di Maria. Oke, gagal tadi malah. Jadi itu dia skill yang sangat mengesalkan. Ya, sliding ini teman sendiri ya. Cukup frustasi. Oke, langsung aja kita babak kedua. Belum dong. Ngerjir lo diganti mulu loh. Emangnya? Oh, stamina ya. Oke, kebobolan 4-0 di sini ya. Sepertinya review yang sangat-sangat ampas ya. Gak apa-apa, kita pokoknya box sama contohnya di Maria, karena memang lawannya ini rada-rada sulit ternyata. Bukan rada-rada lagi, memang sulit ya. Udah, di Maria. Nice, di Maria. Ronaldo. Ya, di Maria. Di Maria. Cetak gol dong. Satu aja ya. Jadi ganti mulu ya. Oke. Memang agak berantakan. Please. Ronaldo premium. Cetak gol. 5-0 kita dibantai-bantai. Kalau di review nih kini pada nggak mau beli nih karena kita kalah ya. Tapi kita fokus sama gameplay ini aja lah ya. Mana sih di Maria?
Boleh banget. Ini dia Di Maria. Di Maria. Itulah. Hah? Itu yang saya maksud. Maria. Walaupun kita dibantai-bantai, tapi setidaknya Di Maria mencetak gol. Itulah, itulah. Angel Di Maria. Gol hiburan tadi dicetak oleh Di Maria. Shepi, Shepi. Ini dia Di Maria. Walaupun stamina habis. Oke, okay, nice. Itulah tadi. Dua pertandingan. Satu kita cetak gol. Di Maria doang. Apa yang penting kita dapat gol Di Maria dan lo fokus sama gameplaynya Di Maria itu cukup. Nah, itulah tadi Maria pincah. Dipepet berapa orang lo tadi? 1, 2, 3. Iyalah gila. Part sih Maria buat kalian yang pengen nukerin Di Maria. Atau pengen beli mungkin. Pengen beli Di Maria. Kalau gue saranin sih kayaknya beli aja ya. Beli aja sih. Daripada print di exchange. Tapi kita lihat RM terbaik saat ini siapa sih? Base ya, si Base. George Base. Bukan RM terbaik, maksudnya RM tertinggi overallnya. Berardi ya. Berardi, Maria oke lah. Oh iya, Marcus Llorente ya. Oh iya, Llorente oke juga nih. Walaupun yang base-nya aja udah ngeselin banget sih. Itulah tadi review gamer Di Maria. Semoga mungkin kalian yang penasaran, banyak banget tuh yang kemarin pengen nge-review Di Maria walaupun kalah dua kali, tapi cukup memuaskan gameplaynya dari Di Maria ya, bukan dari gameplay dari keseluruhan karena kita kalah di pantai. Pantai itulah tadi Di Maria. Worth gak nih? Menurut gue sih worth. Kalian yang kalau buat harus attack apalah gitu. Keren banget. To head Mayan. Mayan lincah. Itulah tadi. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Kita review siapa lagi nih abis ini. Kita reviewnya. Kalau kita belum review Toni Kroos kemarin ya, mungkin selanjutnya. Kita mau review siapa lagi, boleh komen. Oke, sekian untuk kali ini. Gue pamit. Assalamualaikum, bye-bye. Thank you.